guys, hi and assalamualaikum Welcome back to my youtube channel guys ya guys, hari ini seperti biasa saya akan ajak ke kurang lagi tutorial jenak-jenak guys ya Ok Ok guys, dari sini tak perlu baca lagi guys ya Ok, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya guys Ok First kali sini korang buka dulu aplikasi Lightmotion ya guys ya Ok Nah, jika sudah ada di sini, korang tekan saja tambah yang ini hijau ke bawah tu guys. Okay, tambah warna hijau ni korang tekan saja guys ya, okay. Nah, lepas tu untuk videonya di sini korang pilih saja 9 banding 16 atau 9 nisbah 16 guys ya, okay. Yang ini hijau ni korang pilih saja itu guys ya, okay. Nah, jika sudah korang tekan saja create project, okay. Nah, lepas tu sini korang tekan saja tambah yang ini hijau ke bawah tu, okay. Nah, lepas tu sini korang tekan saja audio guys ya, okay. Nah, di sini korang masukkan dulu lagunya guys, okay. Dan nah, nanti untuk link, uh, untuk link lagunya nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video di guys ya, okay. Korang download saja guys ya, okay. Okey guys, so di sini saya masukkan dulu lagunya guys ya. Okey guys, jadi kalau korang nak masukkan lagunya seperti ini guys ya. Okey. Nah, so di sini selanjutnya kita akan menanam beat dia guys, okey. Nah, cara untuk menanam beatnya korang tekan saja ini guys, okey. Yang sebelah kanan ni korang tekan saja guys, okey untuk menanam beat dia guys ya, okey. Dan nanti untuk minute beat nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video dia guys ya, okey. Korang ikut saja guys ya, okey. Oke okay guys, so dari sini saya skip saya dulu guys Oke, okay, untuk menanda beatnya guys ya. Oke. Okay. Oke okay guys, jadi kalau kurang ada tanda beatnya seperti ini guys ya. Oke. Okay. Nah, so di sini kita pergi saja ke depan lagunya seperti ini dulu guys. Oke, okay. kalau pergi saja ke depan lagunya seperti dulu. Seperti ini dulu guys ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu kurang tekan tambah yang ini jauh ke bawah ini. Nah, lepas itu sini kurang tekan saja ini guys. Oke, okay, ini. Oke, okay. kurang tekan saja guys. Oke, okay. bentuk ya ini guys ya. Oke. Okay. Nah, juga sudah seperti itu. Toh, so, toy atas nih, korang tarik saja ke atas ni guys, oke. Okay? Nah, seperti itu guys, oke. Okay? Korang tarik ke atas seperti itu. Oke, okay? korang luruskan guys, ya, oke. Okay? Nah, lepas itu bawah nih, korang tarik ke bawah seperti ini guys, ya, yeah? oke. Okay? Nah, seperti itu guys, ya. Yeah? Nah, lepas itu korang tekan kali dan fill, pilih saja warna putih guys, oke. Okay? Seperti itu guys, ya, yeah? oke. Okay? Nah, jusel korang back saja. Jadi, kalau dia belum apa nih? Belum lurus guys, ya, oke. Okay? Korang boleh luruskan guys, oke. Okay? Nah, seperti itu korang tekan saja ini guys, oke. Okay? Nah, lepas itu tekan ini guys, oke. Okay? Nah, sini korang luruskan saja guys, ya, oke. Okay? Nah, seperti itu guys, ya. Yeah? Okey, itu. Nah, untuk white line ni nah, korang Nah, di sini korang perpanjangkan white line nya ke bit yang pertama guys. Okey. Di minit ke 5.02 guys. Okey, bit yang pertama ada di minit ke 5.02 guys ya. Okey, dan nah, lepas tu korang perpanjangkan saja seperti itu guys ya. Nah, jika sudah di sini korang tekan ini guys. Okey, korang saja duplicate ni. Lepas tu tekan saja ini guys. Duplicate boleh guys ya. Nah, untuk yang atasnya korang tekan guys ya. Okey. Nah, lepas tu korang tekan beberapa transform. Pilih urutan nombor 2. Nah, sini korang buat saja seperti ini guys, okey. Korang uh, miringkan seperti itu guys, okey. Nah, korang uh, luruskan saja guys, okey. Korang apa ni? Sesuaikan saja guys ya, okey. Mungkin macam itu saja guys ya, okey. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalau belum tu uh, korang boleh atur lagi guys, okey. Korang boleh atur lagi, okey. Korang just uh, sesuaikan saja guys, okey. Nah, seperti itu. Okey nah jika sudah di sini kuratkan lagi tambah warna hijau ni. Okey nah lepas tu kurang pilih saja uh, petak segi empat ni guys. Okey nah seperti itu. Nah lepas tu kuratkan titik tiga, tiga di, lepas tu pilih saja yang ini guys. Okay, ya, pilih saya ini guys ya. Okey ya street to screen guys ya. Okey seperti itu. Nah jika sudah untuk rectangle ni kurang panjangkan dulu guys. Okey kurang panjangkan dulu ke bit yang pertama tadi guys ya. Okey. Nah untuk sini, uh, untuk project ni saya uh, perkecilkan dulu guys. Okey seperti ini guys. Okey supaya, supaya lebih nampak guys ya. Okey nah seperti itu. Nah, untuk uh, petak segi empat tadi korotkan Nah, lepas tu korotkan rekacakan pilih saja warna hitam guys. Oke, okay, seperti itu guys ya. Nah, jika saya korang back saja. Nah, lepas ni korang tekan border di shadow. Okay. Nah, untuk uh, warna stroke ni korang tekan ni guys. Okay, warna ni korang tekan. Nah, di sini korang pilih saja warna putih guys ya. Yeah, okay. Okay, nah jika sudah di sini untuk uh, petak segi empat ni korang tekan dulu guys. Okay, korang tahan. Korang alihkan ke bawah sini guys ya. Yeah, okay, nah, alihkan ke bawah sini tu. Nah, untuk petak segi empat di bawah tu tadi korang tekan lagi. Nah, lepas tu korang tekan border shadow guys ya. Yeah, okay, nah untuk stroke ni korang aktifkan guys ya. Yeah, Seperti itu. Dan sini untuk ini korang pembesarkan saja guys. Okay. Nah, sini guys ya. Yeah, okay, mungkin dalam Korobos saja seperti ini guys ya. Untuk ini korobos saja ke mungkin 50.0 guys ya. Okey. Nah sini korang terkali lagi white line yang tadi guys ya. Okey. Nah sini saya lupa tadi guys. Okay. Saya lupa untuk kecilkannya guys ya. Okey. Nah sini korang korang dulu abu abu terus. Wow, pilih rutenutih guys. Nah sini korang uh, kecilkan dulu guys, okay. nah, korang kecilkan seperti ini guys, ya, okay. Nah, seperti guys, ya. untuk, uh, guys. Okay. Korang kecilkan saja seperti ini guys ya. Okey. Nah seperti itu guys ya. Begitu juga dengan untuk white line yang di bahagian tengah tu guys. Okey. Korang kecilkan saja seperti ini guys ya. Okey. Nah, korang kecilkan saja seperti itu, guys ya. Okey. Nah, jika sudah di sini korang uh, tekan lagi ini guys. Okey, korang tekan ini, okey. nah, lepas tu sini korang tekan saja uh, ini guys, okey. Ini guys ya. Okey, korang tekan saja ini guys. Bentuk uh, bulat ni guys, okey. Korang tekan saja seperti itu. Nah, lepas tu korang tekan buat turn form, pilih buat turn off 3. Nah, sini korang zoom saja sedikit sini guys, okey. Korang zoom uh, seperti itu, guys ya. Okey. Nah, jika sudah korang back saja. Korotkan ni guys kalau ada pilih warna merah guys ya oke okay, seperti itu nah jika sudah korang back saja guys ya nah lepas tu korang tekan border shadow pilih uh, Ni korang pilih saja warna uh, Ni guys ke warna putih oke okay. nah lepas tu korang aktifkan nah untuk ini mungkin kita akan buat saja ke 15 guys oke okay. buat saja ke 15.0 oke okay. Nah, jadi kalau korang baik saja guys ya. Okey. Nah, sini saya uh, besarkan sedikit lagi guys. Okey. Nah, seperti itu guys ya. Nah, untuk yang uh, ni korang panjangkan sampai ke depan ni guys. Okey. Okey, korang boleh saja uh, panjangkan ke depan situ guys ya. Okey, seperti itu. Nah, lepas tu untuk scale ni korang tekan saja guys. Okey, korang panjangkan ke sampai bit yang pertama guys. Okey, di situ. Okey. Nah, jika saya korang tekan lagi tambah di jauh ni. Okey, lepas tu korang pilih saja anak panah ini guys. Okey, anak panah ni korang tekan saja seperti itu guys ya. Nah, jika saya korang tekan buruk form, pilih untuk nombor 3. Nah, di sini korang zoom saja ke belakang seperti ini guys ya. Okey. Oke, okay, seperti itu guys ya. Nah, jika sudah korup back saja, korupkan color fill, pilih warna beda, ya guys. Oke, okay, seperti itu guys. Oke, okay. nah nanti dia akan jadi seperti itu guys ya. Nah, untuk anak panah itu dikorupkan, di sini korup pergi saja ke bit uh, yang pertama guys. Oke, okay. nah, seperti itu guys ya, korup memanjangkan guys ya. Seperti itu, oke. Okay. Nah, jika sudah, untuk arrow yang pertamanya, korupkan saja guys. Oke, korupkan saja ya guys saja, ya. Guys. Nah, lepas tu korupkan mode transform, pilih mode nomor ya guys ya. Nah, di sini korupkan logo tupat, alihkan kiri. Oke, okay, pasu kalau pergi ke bit yang kedua di sini guys. Oke, okay, kalau tambah ke ketupat juga guys ya. Oke. Okay. Bit kedua guys, okay, kalau tambah ke ketupat. Oke. Okay. Nah, di sini pasu kalau pergi ke bit yang ketiga guys. Bit apa ni? Kita pergi ke bit yang ketiga guys. Oke. Okay. Nah, lepas tu kalau tekan ketupat. Nah, lepas tu sini kalau buat saja ke sini guys. Oke. Okay. Kalau buat saja ke sembilan, uh, eh, negatif 90 guys ya. Oke. Okay. Kalau buat saja ke negatif 90. Nah, lepas tu kalau pergi ke bit selanjutnya guys. Oke. Okay. Kalau tekan saja yang ini guys. Oke. Okay. Sebab cepat guys ya. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Nah lepas tu to, ini korang uh, tarik saja ini guys. Okay, korang buat saja ke sat, negatif 180 guys ya. oke. Okay? korang buat saja ke negatif 1, 180. Nah lepas tu korang pergi lagi ke bit yang kedua. oke. Okay? bit seterusnya guys ya. oke. Okay? Nah lepas tu di sini korang buat saja ke negatif 270 guys. Ya, oke. Okay? seperti itu ya guys ya. Nah lepas tu korang pergi lagi ke bit seterusnya apa ni selanjutnya. Nah lepas tu sini korang buat saja sampai 1 guys. oke. Okay? Seperti ni guys, okey. Sampai dia jadi negit, apa ini, negatif apa ni? Okay? Negatif 1 seperti guys, okey. Negatif 1 darab juga sih, okey. Sampai dia macam tu, okey ataupun sampai dia macam kosong macam kosong seperti guys okey korang buat saja seperti itu guys ya nah lepas tu korang pergi ke bit selanjutnya ya. okey nah lepas tu sini korang buat lagi ke 90 guys okey na, okay na, nah seperti itu guys okey negatif 90 nah lepas tu korang pergi lagi ke bit selanjutnya guys okey nah, nah sini korang buat lagi seperti tadi guys ya okey negatif 180 guys ya okey nah lepas nah, tu korang pergi lagi ke bit selanjutnya di sini korang buat saja ke 200 negatif 270 guys ya okey nah buat saja seperti tadi guys okey nah sini korang buat saja ke 2 guys okey nah dua kali itu guys ya okey nah sekarang korang pergi lagi ke bit selanjutnya Kau dah balik ke 90 guys ya okey. Nah, bos saja seperti ini, guys ya okey. Uh, sampai habis guys ya okey. Sampai habis bit yang kau tanda tadi guys okey. Nah, seperti itu guys okey. Korang ulang-ulang saja guys okey. Seperti itu okey. Nah, seperti guys ya. Okey, sampailah sini guys okey. Sampailah akhir guys okey. Nah, untuk akhirnya itu uh, 270 guys ya okey. Nah, seperti itu guys ya okey. Nah, juga sudah ke tengah-tengah sini guys. Okay, korang ke tengah-tengah sini. Lepas tu korang ular guys. Okay, pilih ular 23. Nah, sini korang naikkan saja ke atas seperti itu guys ya. Okay. Nah, juga sudah korang yang bawah ni supaya lebih cepat guys ya. di okay? Sini guys ya. Okay. Nah, lepas tu korang tekan ular 23 ni guys. Okay. Lepas tu naikkan saja ke atas seperti itu guys ya. Yeah. Okay. Nah, sini korang buat saja hal yang sama sampai selesai guys. Okay. Sampai habis sini guys ya. Korang buat saja seperti ini guys ya. Okay. Sampai selesai guys ya. Okay. Nah, seperti itu guys ya. Okay, buat saja seperti ini. Oke, okay, nanti akan jadi seperti ini, guys, ya. Oke, okay, untuk depan ini jangan lupa juga, guys. Oke, okay, nah seperti itu, guys, oke. Okay. Nah, nanti akan jadi seperti ini, guys, oke. Okay. Oke, okay, nah nanti akan jadi seperti itu, guys, ya, oke. Okay. Nah, jika sudah di sini, selanjutnya kita akan menambahkan gambarnya, guys, oke. Okay. kau tekan saja tambah di jauh ini. Oke, okay, lepas itu tekan image the video. Nah, di sini kurang masukkan saja gambar yang kurang nak guna, guys, oke. Okay. Nah, sebagai contohnya seperti ini, guys, ya, oke okay, untuk gambarnya, guys, ya, oke. Okay. Nah, untuk gambar ini kita perbesarkan dulu guys Oke, okay, korang tekan tiga, tiga atas ini Oke, okay. lepas itu pilih saja street to screen guys ya Oke, okay. nah Buat saja uh, seperti itu guys ya Oke, okay. jadi kalau korang uh, ada gambar yang ukurannya uh, 9 banding 16 guys ya Oke, okay. korang tak payah lagi buat seperti ini guys ya Oke, okay. sebab dia dah Apa uh, itu Coba dah cakap ya, saya tak tidak tahu lagi guys ya Oke, okay. nah seperti itu guys Oke, okay. korang buat saja seperti ini guys ya Oke, okay. nah untuk gambarnya korang tekan saja Di sini korang panjangkan saja gambarnya di minit ke uh, yang pertama guys Oke, okay. nah seperti itu guys ya Nah, untuk gambarnya korang tekan dulu Okey, rasil korot gambar transform pilih urutan nombor 3 guys ya. Okey. Nah, untuk gambar ni kita zoom saja a uh, menjadi 512 guys. Okey, 512. Okey, korot zoom saja ke belakang sini guys ya. Okey. Untuk ukuran gambarnya di sini korot buat saja ke 512 guys ya. Okey, seperti itu guys ya. Dan seterusnya untuk gambar ada sini korot ke depan sini dulu. Okey. Untuk gambar ada korot tahan guys ya. Okay? Korot tahan lama. Dan nah, lepas tu korot tarik ke bawah sekali seperti ini guys. Okey. Eh bukan-bukan. Atas ni sikit guys. Okey. Ah atas situ atas itu, sikit guys ya. Okey, seperti itu guys ya. Nah, tuh gambar aja kuratkan, lepasu kuratkan perlu transform. Di sini kurah bos saja seperti ini guys, oke. Okay? Uh, korang atur ke saja guys, oke. Okay? Nah, seperti itu guys ya. Oke, okay? Korang atur ke saja guys ya, oke. Okay? Jadi kalau kurah besar tuh kurah boleh uh, ubah lagi guys, kayak seperti ini guys ya. Oke. Okay? Kalau kurah besar tuh kurah boleh ubah lagi guys ya. Oke, okay? Korang sesuaikan ke saja guys. Kayak seperti ini guys ya. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, seperti itu guys ya. Oke, okay? dan nah, jadi sudah sih kita masukkan lagi gambar yang kedua, oke. Okay? nah ini guys oke okay. nah untuk gambar yang kedua di sini kita perbesarkan juga seperti tadi guys oke okay, seperti itu nah untuk gambar yang kedua di sini kita perpanjangkan ke beat yang pertama dulu ya guys ya oke okay, di sini guys ya nah untuk gambar yang kedua di sini kurang turunkan ke bawah juga guys oke okay, nah seperti itu guys oke okay. biar dia di biar dia di belakang yang tuh guys oke okay, yang garis-garis tuh guys ya nah untuk gambar di sini kore uh, apa nih kita cek dulu ukuran gambar yang tadi guys oke okay, kita cek dulu ukura, uh, ukuran yang tadi guys oke okay, ini guys ya kita cek dulu ukura, uh, ukuran gambarnya Dan nah, untuk ukuran gambar di sini uh, 5.11 guys Okey 5.11 Dan nah, untuk gambar yang, yang kedua ni tadi korang buat juga guys Okey 5.11 guys Okey seperti ni guys ya yeah. Korang samakan ukuran gambar ni guys Okey nah seperti itu guys ya yeah. Nah lepas tu korang ini guys ya yeah, Okey dan sini korang atur saja seperti ni guys ya Okey Nah seperti itu guys ya yeah. Okey Korang ke saja guys Korang atur, ke saja guys Okey seperti tu Okey Nah seperti itu guys ya yeah. Nah, lepas tu sini kita masukkan lagi gambar yang ketiga guys. Okey, gambar yang ketiga ini. Nah, di sini kita besarkan juga gambarnya. Okey. Nah, untuk gambar ini jangan lupa guys. Kita panjangkan dulu ke bit yang pertama. Nah, untuk gambar ini korang uh, tahan alih ke bawah. Nah, di sini korang uh, zoom ke belakang mengikut ukuran gambar yang sebelum tadi guys. Okey, sebelumnya guys. Okey, 5.11 guys. Okey, seperti ini. Okey, nah, lepas tu korang alihkan saja ke bawah sini guys. Okey. Korang uh, sesuaikan saja guys. Okey, nah seperti itu guys ya. Nah, jika sudah di sini kita masukkan saja untuk gambar yang keempatnya guys ya. Oke, okay. dan untuk gambar ini kita pajakkan ke bit ya pertama guys. Oke, okay. di sini guys ya. Nah, untuk gambar ini kau ratakan saja alihkan ke bawah juga. Oke. Okay. Nah, untuk gambar ini kau zoom ke belakang seperti tadi guys. Oke, okay. mengikut ukuran gambar yang tadi guys ya. Oke, okay. Seperti ini guys ya. Mengikut size gambar yang tadi guys ya. Seperti itu. Nah, lepas itu kau ratakan nombor satu ini. Nah, lepas itu sini kau letakkan saja ke sini guys ya. Oke, okay. Korang sesuai ke saja guys ya. Oke. Okay. Ah, tidak akan jadi seperti ini guys ya. Oke, okay, okay, mantap ya, guys, ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya di sini kuratkan saja mana-mana gambar yang keempat tadi, guys. Oke. Okay. Dan nah, sebagai contohnya, korotkan saja gambar yang pertama nih guys, ya. Oke, okay, ataupun korotkan dulu gambar yang pertama ataus, guys. Oke, okay. Korotkan dulu gambar yang pertama saja. Ya, ini, guys, ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu korotkan efek. Oke, okay, tingkat efek. Nah, di sini kurat pergi saja ke efek Color dan Light, guys, ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu sini kalau masukkan saja efek yang ada banyak exposure atau gimana, guys. Ya, ini korotkan saja, oke. Okay. Nah, lepas itu saja seriitik. Oke. Nah, sini korang tekan dulu ketupat ya guys, okey. Alaikan kiri guys ya, okey. Nah, sini korang masukkan semua ketupat ya guys, okey. Dekat bit yang korang dah tanda tadi guys, okey. Sampai bit yang pertama guys ya, okey. Korang masukkan semua ketupatnya, ya guys ya, okey. Nah, sini korang tekan saja ini supaya lebih cepat guys ya, okey. Untuk kita pergi ke bit selanjutnya, okey. Tekan saja ini. Nah, lepas tu korang tekan ketupat guys, okey. Nah, sini tambah ke semua ketupat dekat bit yang korang dah tanda tadi guys ya, okey korang tambahkan semua ketupat dekat bit yang korang ada tanda tadi sampailah bit yang pertama tu guys ya okey nah seperti ni guys ya okey seperti tu guys ya okey nah sini saya besarkan sikit lagi guys ya okey seperti tu nah jika sudah di sini kita cari apa ni kita cari saja uh, di mana tu guys uh, anak panah tu guys okey kita cari saja di mana anak panah tu pergi lagi ke gambar yang tadi guys okey Korang, <laughs> saya pun tahu macam nak explain guys ya okay? Nah sini korang uh, apa ni Korang uh, tengok saja guys Okay saya buat Okay Nah, sini kalau pergi saja ke gambar kedua dulu, oke. Okay. Nah, untuk exposure sini kurang naikkan saja menjadi uh, ni guys, oke, okay, 1,20, oke, okay, itu. Nah, lepas tu kurang tengah-tengah sini guys, oke. Okay. Okay, ke Sini okay, uh, tengah-tengah sini guys ya, Okay. Sini ke sini guys. Sini guys, oke, okay, ke depan sini guys, okay, ke depan sini. Kalau lepas itu kurang ke ular, pilih ular nomor Sini naikkan saja ke atas seperti ini guys ya, Okay. Nah, jika sudah kurang back saja guys, oke. Okay. Oke, okay, itu guys ya. Nah, lepas itu sini kita cari lagi eh uh, apa tuh guys? Yang ada panah tuh guys, oke. Okay? Kita cari lagi tempat ada panah tuh eh uh, pergi ke gambar yang pertama tadi guys, oke. Okay? Nah, seperti ini guys ya. Saya harap kau paham guys, Oke okay? <laughs> Saya harap kau paham. Nah, lepas itu sini kalau buat saja ke diri guys, oke. Okay? Buat saja seperti tadi guys, oke. Okay? 1,20. Nah, lepas itu kurat tiga tiga uh, tiga sini, oke. Okay? Nah, lepas tu korang tukar ular, pilih ular nombor tiga ni guys. Okay, lepas tu naikkan saja ke atas tu guys ya. Nah, sini kita cari lagi guys. Okay, uh, ada panah tu guys. Okay, nah di sini guys. Okay. Nah, korang buat lagi seperti ini, guys ya. Yeah? Okay, seperti itu guys ya. Yeah, okay, dah lepas tu korang ke tengah-tengah sini. Pilih ular nombor tiga. Eh, pilih uh, tukar, ular dulu guys. Okay, nah pilih ular nombor tiga. Lepas tu naikkan saja ke atas itu, guys ya. Yeah? Nah, lepas tu kita cari lagi anak panahnya guys. Okay, uh, di sini guys ya. Yeah, okay. Nah, lepas itu, korang buat lagi ke 1,20, guys, ya, oke. Okay? Nah, seperti itu, guys, ya, oke. Okay? Uh, seperti itu, guys, ya, oke. Okay? Nah, lepas itu, kita cari lagi, guys, oke. Okay? Oh, dah habis, guys, ya, oke. Okay? dah habis, oke. Okay? Nanti dah akan jadi seperti ini, guys, ya. Nah, seperti itu, guys, ya, oke. Okay? Nah, jika sudah, kita pergi saja ke gambar selanjutnya, guys, ya, oke. Okay? Ini uh, terserah korang, guys, oke. Okay? Korang nak gambar yang mana dulu, guys, oke. Okay? Nah, di sini kita copy dulu efeknya guys Kita copy dulu efeknya Oke okay. Nah lepas tu korang Masakan di sini korang nak buat gambar di bawah sekali tu guys ya. Oke okay, di seperti ini Korang tambah, uh, paste dulu efeknya di sini guys ya Seperti itu Nah untuk es, apa ni efek exposure tu gimana korang koratkan Nah lepas tu korang tekan titik Oke okay. lepas tu korang saja di situ default guys ya Oke okay, seperti itu guys ya Nah, jika sudah di sini, korang tekan dulu ketupat, guys. Oke, okay? lepas tu alihkan ke kanan, ke kiri, guys. Ya, Oke, okay? nah lepas tu korang tekan saja ini seperti cepat guys. Oke, okay? nah lepas tu sih korang masukkan saja ketupat, guys. Oke, okay? nah sini korang tambahkan semua ketupat dekat bit yang korang tanda tadi, guys. Oke, okay? bit yang pertama itu guys. ya Oke, okay? korang masukkan semua ketupat dekat bit yang korang tanda tadi, guys. Oke, okay? seperti itu, guys. ya Oke, okay? nah jika sudah, di sini kita cari saja anak panah, nih, guys. Oke, okay? nah situ, guys. Oke, okay? di sini. Nah, lepas tu korang ni korang naikkan ke tadi guys. Okey, sini guys ya. Okey, 1.20 guys. Okey. Nah, lepas tu korang tengah-tengah sini, okey. Lepas tu korang ular, pilih nombor 3, naik ke sedikit seperti tu guys ya. Okey. Dah juga sudah korang back saja. Nah, sini korang cari lagi anak panah ni guys. Okey. Nah, ke situ guys. Okey, di sini, okey. Nah, sini guys ya. Nah, lepas tu untuk exposure ni buat saja ke 1.20 guys. guys okey, seperti tu guys. Okey. Oke okay, seperti itu guys ya. Oke, okay, nampak suku orang ke tengah belakang nih, pilih ulang nomor tiga, ni guys ya. Oke, okay, ulang nomor tiga, bos saja seperti itu guys ya. Malah pasus sini kita cari lagi guys. Oke, okay. nah di sini guys, oke. Okay. Oke okay, di sini guys ya. Kurang bos saja ke satu koma dua puluh guys, oke okay. seperti itu ya guys ya. Nah, sini kurang buat lagi seperti tadi guys, oke. Okay. Nah, lepas tu kurang cari lagi guys, oke. Okay. Nah, di sini guys ya, oke. Okay. Untuk yang last ni kalo bos saja ke satu koma dua puluh guys ya, oke. Okay. Nah seperti itu guys ya. Nah, lepas tu kalau kita lihat sini pilih ulang nomor 3 oke seperti ini guys ya Nanti akan jadi seperti ini guys ya Nah seperti itu guys ya oke okay. Nah lepas tu untuk gambar seterusnya sini korang buat juga seperti tadi guys ya oke okay. Korang buat juga seperti tadi guys ya Nah sini kita reset dulu guys oke okay, reset dulu yang ini Oke okay. nah lepas tu korang tambahkan ketupat guys oke okay. Dekat semua bit seperti tadi guys ya oke okay di sini secepat kan saja guys oke okay? nah nah ini guys saya ke robot saja itu guys ya oke okay? nah lepas ini kita cari ca apa nih kita cari saja ya guys ya ke, uh, ke betul, okay? itu oke yang ada panah tu guys oke okay? nah jadi kalau anak panah tu dia ada uh, ke arah gambar ini ya guys ya kau robot saja ke 1,20 guys oke okay? nah seperti ini guys ya oke okay? Nah lepas itu kalau ke belakang sini guys, oke. Okay? Nah lepas itu tiga ular, pilu ular bertiga. Lepas itu naik saja ke atas seperti itu guys ya. Nah, guys, saya kita kita cari lagi, guys. Oke, okay? kita cari lagi. Oke. Okay? Nah, di sini, guys, ya. Buat lagi seperti ini, guys, ya. 1,20, guys. Oke. Okay? Nah, seperti itu, guys, ya. Nah, seperti itu, guys. Oke. Okay? Nah, pas kita cari lagi, guys. Oke, okay? nah di sini, guys, ya. Kita cari lagi. Oke. Okay? Nah, di sini, guys, ya. Kurang apa lagi? Ke 1,20, guys. Oke. Okay? Nah, seperti itu. Lepas itu, kalau kita tengah sini, pilih ulang nomor 3, ya guys, ya. Pilih ulang tiga naik ke kertas seperti itu. Nah lepas tu kita cari lagi guys oke okay? Nah di ke bawah sini guys ya oke okay? Nah lepas tu kita bagi 1,20 guys oke okay? Nah buat saja seperti itu ya eh, guys ya oke okay? Sampailah selesai guys oke okay? Seperti itu guys ya Pilih bulan putih guys ya Seperti ini oke okay? Nah tidak akan jadi seperti ini guys ya Oke okay, nah untuk gambar yang lastnya Korang buat juga guys Ini guys okey. Korang buat juga guys ya oke okay? Seperti ini guys ya di sini dulu. Nah, sini kita masukkan saja ketupannya dulu, guys. Oke, okay? seperti ini, guys. Ya, Allah, hai, kenapa salah semua guys? Ya, ini kita masukkan dulu ketupannya, guys. Ya, oke, okay? seperti ini, guys. Ya, nah, sampai selesai, guys. Oke, okay? nah, lepas itu kita cari saja anak panahnya, guys. Oke, okay? nah, di sini, guys. Oke, okay? lepas itu kita naikkan brightness nih, guys. Oke, okay. Seperti ini kita bawa ke 1,20 koma dua puluh, guys. Oke, okay? nah, lepas itu kita tengah-tengah sini, oke. Okay? Pilih nomor tiga guys, oke. Okay? Nah, bos saja seperti tadi guys, oke. Okay? kita cari-cari saja guys, oke. Okay? Nah, di sini guys ya. Pola baca ke 120 Oke okay. Nah bos saja seperti itu guys ya Oke okay. dalam pasus ini kita cari lagi guys Oke okay. nah sini guys ya nah, ini ya sekali lagi sini Pola baca ke 120 Oke okay. Nah buat, buat saja macam tu guys Oke okay. buat saja uh, sama aja guys Oke sama aja Oke okay, nah sini Korang lagi guys Oke okay. naik naikkan lagi guys ya Oke okay. dua 120 seperti itu guys ya Nah, lepas itu tengah sini, oke. Okay. Nah, saja seperti itu, guys, oke. Okay. dah Dan tidak akan jadi seperti ini, guys, ya. nah seperti itu guys oke okay. dan untuk depan ini sudah jadi guys ya yeah. oke okay. nah lepas itu kita pergi ke yang pertama nah di sini kita masukkan gambar yang itu guys oke okay. yang itu guys oke okay. yang ditunjuk guys oke okay. yang ditunjuk oleh penunjuk tak tahu lihat macam penunjuknya guys ya oke okay. aku masuk ke sana gambar yang sama guys oke okay. nah di sini guys oke okay. Pastikan kan sama gambarnya guys oke okay. Pastikan sama gambarnya dekat yang ditunjuk tu guys oke okay. ah situ guys ya yeah. Tahu, saya, uh, saya tak tahu saya saya pun tahu nak explain macam mana guys ya. Okey. Nah, saya kurang ikut saja guys, guys seperti sini guys ya. Okey, korang pergi saya, ke bintang dulu guys. Okey, Nah, sini guys ya. Korang tepat ke saja dulu. Jadi apa ni? Okey, seperti ini, guys ya. Nah, untuk gambar ni korang tekan saja. Lepas tu korang tekan tiga atas sini guys. Okey, kita besarkan dulu gambarnya guys. Okey. Nah, lepas tu korang tekan saja fill screen seperti itu guys ya. Okey. Nah, untuk gambar yang pertama di sini kita perpanjangkan dulu guys ya. Okey. Nah, sini saya cek dulu bitnya guys ya. Oke. Okay. Nah, untuk gambar pertama sih kurang tekan saja. Nah, lepas ini kurang pergi saja ke minute 807 guys. Oke, okay. pergi saja ke minute 807 guys Oke. Okay. kuratkan saja ini guys. Oke, okay. seperti itu guys ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, jika sudah Di ke sini kita masukkan lagi gambar yang kedua ya guys ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini terserah korang guys Oke. Okay. Nah, di guys ya. Yeah. Korang besarkan juga seperti itu. Nah, untuk gambar kedua sini kita panjangkan juga guys ya. Oke. Okay. Nah, sini saya cek dulu bitnya guys ya. Yeah. Oke. Okay. Oke okay, di situ guys ya. Oke, okay? nah untuk gambar yang kedua sih kita tekan saja. Nah lepas itu sih kita pergi saja ke menit sebelas tiga sebelas empat guys ya. Oke, okay? kita pergi saja ke menit sebelas empat belas. kita perpanjangkan saja guys, seperti itu guys ya. Nah di sini kita masukkan lagi gambar yang keempat guys. Oke, okay? gambar yang keempat guys ya. Ini guys ya. Kita masukkan saja seperti ini. Oke. Okay? Nah untuk gambar ini kita perpanjangkan dulu guys. Oke, okay? nah sini cek lagi guys ya. Oke, okay, nah untuk gambar yang ketiga di sini kurang tekan saja. Nah lepas itu kurang pergi saja ke menit eh, sini. ya. Saya, saya lupa guys, saya lupa jawab ya. Oke okay, di situ guys, oke. Okay. Ini kurang pergi saja ke menit empat belas guys. Oke, okay, kurang pergi saja ke menit empat belas Lepas itu kurang panjangkan saja gambarnya guys. Oke okay. seperti itu guys ya. Oke, okay. nah untuk gambar yang keempat nih kurang panjangkan saja sampai akhir lagu ya guys ya. Oke okay. seperti ini guys. Oke, okay. nah sampai akhir lagu guys. Oke okay. seperti itu. Nah, jika sudah, kita pergi saja lagi ke gambar yang pertama. Oke, okay. nah, untuk gambar yang pertamanya, kuratekas aja, guys. Ya, oke, okay. jap, kenapa gambar ini ini kurang tepat, guys? Oke, okay. untuk gambar ini, kita tepat dulu, guys. Oke, okay. nah, seperti itu, guys. Ya, mantap, ya, guys. Oke, okay. nah, jika sudah, kita pergi lagi ke gambar yang pertama, guys. Ya, nah, untuk gambar yang pertamanya, kuratekas saja ya, guys. Oke, okay. kuratekas saja. Nah, lepas itu kuratkan beberapa reform, pilih urutan nomor 3 dulu guys. Oke, okay, seperti ini guys ya. Oke, okay. nah sini kuratkan empat. alihkan ke kiri dulu guys, oke. Okay. Nah, lepas itu kurat pergi ke bit yang kedua. Oke, kurat pakai empat. Nah, lepas itu kurat pergi ke bit eh jap sih cek dulu guys ya. Okey, nak sini korang pergi saja ke minit eh, 16.20 guys. Okey, korang pergi saja ke minit 16.20. Dan nah, lepas tu korang tambahkan ketupat guys ya. Okey, seperti itu. Nah, lepas tu korang pergi ke bit yang di belakangnya guys. kita okay. tekan sini, ini. Okey. Nah, lepas tu korang tambahkan ketupat guys. Okey, seperti itu guys ya. Nah, lepas tu korang pergi ke bit yang depan ni tadi. yang tadi guys. Okey, di minit ke 6.20 tadi. Okey, pergi lagi ke bit sini guys. Okey. Nah, lepas tu korang zoom saja seperti ini guys. Okey, gambarnya guys. Okey, korang zoom saja seperti ini guys ya. Okey. Nah lepas itu, korang tekan ini eh bukan tekan korang ke depan sini guys oke, korang tengah sini lepas itu, korang tekan ular pilih ular nomor 3 lepas itu, naik ke saja ke atas seperti itu, guys ya nah jika sudah korang back saja oke Oke, lepas itu, korang tekan nombor 1 ni okey nah basic uh, lepas itu, sini korang ke depan sini dulu korang tambah ke tupat alihkan kiri nah lepas itu, korang pergi saja ke bit yang kedua ni guys oke, korang tekan saya ini supaya lebih, lebih cepat oke, seperti itu oke Nah, lepas tu sini korang masukkan bitnya sampailah bit uh, di minit ke 6.20 eh bukan bukan. Di, di minit ke ini guys, ke okay, 6.27 guys, okey. Korang masukkan semua ketupat sampai di minit ke 6.27 guys, okey seperti tu guys ya, okey. Nah, jadi sila kita ke belakang sini dulu. Okey, kita belakang sini dulu. Kita tengah, uh, tengah tengah belakang ni guys. guys seperti itu. Dan nah, lepas tu kita akan ular. Pilih ular nombor tiga. Di sini kita naik saja ke atas seperti itu guys ya. Nah, jadi sila kita back saja. Lepas tu kita akan ular nombor tiga ni. Okey, kita akan ular juga. Pilih ular nombor tiga naik ke atas seperti itu guys ya. Okey. Nah, jadi sila kita back saja. Kita akan lagi nombor satu ni. Nah, lepas tu kita pergi saja ke bit yang ketiga ni guys. Okey, bit yang ketiga. Nah, lepas tu sini kita tarik saja ke arah yang kita naik guys. Okey. Nah, seperti ini guys ya. Nah, lepas tu korang pergi ke bit selanjutnya, tekan ini, Oke, okay, seperti itu guys ya. Nah, lepas tu sini korang tarik lagi ke arah ya guys, ok, arah yang korang nak guys, oke, okay. nah, seperti ini guys ya, Oke. Okay. Nah, lepas tu korang pergi lagi ke bit yang seterusnya, lepas tu korang tarik ke bawah sini guys, Oke, okay. korang tarik saja ikut serah korang guys, Oke okay. Nah, seperti ini guys ya, oke. Okay. Nah, sampailah di menit ke 6.20 guys, oke. Okay. sampailah di menit ke 6.20 korang tarik guys, oke. Okay. Dengan sampai di sini guys, Oke, okay. korang buat saja ke 6.20 guys, oke. Eh. korang tarik gambarnya guys, Oke, okay. seperti itu guys ya. Nah, lepas itu kurang ke tengah-tengah sini guys. Oke, tengah-tengah depan ni. Oke, sini guys ya. Nah, lepas itu kurang ke ular, pilih ular nomor 3. Oke, lepas itu naik ke saja ke atas seperti itu guys ya. Nah, lepas itu tekan saja ini supaya cepat guys. Oke, seperti itu. Nah, lepas itu tekan ular nomor 3 ini. Lepas itu naik saja ke atas seperti itu guys ya. Oke, nah sini kurang buat saja sampai selesai guys. Oke, nah seperti itu guys ya. Oke, nah tidak akan jadi seperti ini guys ya. Oke, seperti itu guys ya. Oke. Oke, okay, Najis nah sudah kita pergi saja ke gambar yang kedua nih guys. Oke, kita pergi saja ke gambar yang kedua. Oke, okay, okay, tekan gambarnya, oke tekan mode transform ya guys ya. Lepas itu tekan ini guys, ke tekan robot tiga. Oke, nah lepas itu kalau tekan ketupat alihkan kiri guys ya. Oke, okay, nah lepas itu kalau saya ini sebenarnya cepat guys ya. Oke, okay, nah sini kalau masuk ke ketupat guys. Oke, okay, masuk ke ketupat sampai di menit ke sembilan dua lima guys. Oke, okay, kurang masukkan ketupat sampai menit ke sembilan dua lima seperti itu guys ya. Oke. Okay. Nah, jika sudah kurang ke depan sini, pergi saja ke bit yang ketiga, guys. Ya, oke. Okay, nah, lepas itu kurang zoom saja seperti ini, guys. Ya, oke. Okay. Okey. Nah, lepas tu kalau pergi ke bit selanjutnya, korang zoom dekat lagi guys. Okey, korang zoom dekat lagi. Okey. Nah, lepas tu kalau pergi ke bit selanjutnya, korang zoom dekat lagi guys ya. Okey. Nah, seperti itu guys ya. Okey. Nah, jadi sudah korang ke depan sini guys ya, ke belakang sini, ke tengah-tengah sini. Lepas tu korang tekan ular, pilih ular nombor 3, naik ke, ke atas seperti itu guys ya. Okey. Nah, sini korang buat saja uh, sampai habis guys ya. Okey, depan sini guys. Okey, seperti itu guys ya. Okey, nah jadi sudah korang back saja. Lepas tu korang tekan urutan uh, nombor 2 ni. Okey, nah lepas tu korang tekan ketupat, alihkan kiri. Nah, lepas itu korang pergi lagi ke bit yang korang tanda tadi guys. Okey, korang tekan saja ini guys. Okey, korang masukkan ke semua bit sampai di minit ke yang tadi guys. Okey, di minit ke 9.25 tadi guys. Okey, seperti itu guys ya. Nah, lepas itu korang pergi saja ke bit yang ketiga. Nah, sini kau uh, miringkan saja seperti ini guys. Okey, buat saja ke negatif uh, 10. Okey, nah lepas kau pergi ke bit selanjutnya. Lepas itu korang buat saja ke atas 7 guys ya. Okey. Nah, seperti itu guys ya. Okey, nah seperti ini guys. Okey. Oke, okay, seperti itu guys. Oke. Okay. Nah, lepas itu kurang ke tengah-tengah belakang nih, pilih ular nubu, pilih ular ini guys, oke. Okay. Pilih ular dulu, Lepas itu tekan ular nomor tiga nih guys, oke. Okay. Nah, lepas itu kurang tekan saja ini guys, oke. Okay. Nah, sini kurang masuk ke semua ularnya di bit yang ada tanda tadi guys, oke. Okay. Nah, seperti itu guys ya, oke. Okay. Nanti dia akan jadi seperti ini guys ya. Oke, okay, seperti itu guys ya, oke. Okay. nah jika sudah korang buat semua gambarnya seperti ini guys oke nah sini kita pergi lagi ke gambar yang pertama ya guys ya kurangkan gambarnya oke nah sini kita potong gambarnya guys oke kita potong dulu gambarnya guys oke oke kita potong dulu gambarnya seperti ini guys oke kurangkan gambarnya ya guys ya oke pasukan kurangkan saya ini untuk, uh, untuk lebih cepat oke nah pasukan potong gambarnya tekan ini guys oke seperti itu guys ya nah sini kau potong semua gambarnya sampai habis guys ya oke kau potong gambarnya sampai habis guys ya oke nah di sini kita uh, saya skip saja dulu guys oke okay? supaya tidak lama guys ya oke okay? oke guys jadi kalau kau potong semua gambarnya sampai habis seperti ini guys ya oke okay? nah so di sini kita pergi saja ke potongan gambar yang pertama guys oke okay? kita pergi saja ke potongan gambar yang pertama guys oke okay? di sini guys ya oke okay? nah kau tekan gambarnya tekan efek guys ya masuk ini efek oke okay? nah pasau sini kau pergi saja ke efek distortion atau Warp guys ya oke okay? nah jika sudah di sini kau masukkan saja efek yang namanya tiles oke okay? efek tiles ini kau tekan saja guys ya oke okay? malah pasal tukar saya yang standard setting ok nah untuk mirror ni korang aktifkan guys ok seperti tu guys ok nah jenis tu korang back sahaja korang tukar lagi ada effect guys ok ada effect nah lepas tu sini korang pergi saja ke effect uh, distortion atau warp lagi guys ya ok nah lepas tu sini korang masukkan Efek yang namanya turbulent displace ni guys ok korang tekan saja guys ok nah lepas tu tekan yang standard setting Auto untuk efek boleh saya kurang tekan. Lepas tu kurang pergi saja ke offset. Okey. Nah, untuk offset yang X ni kurang buat saja ke 95 macam tu guys. Okey. Korang buat saja ke 95. Okey. Nah, itu guys ya. Nah, lepas tu kurang pergi ke strange. Untuk strange ni mungkin kurang turunkan saja menjadi 1, uh, 0,180 guys. Okey. Korang buat saja ke 1, uh, 0,180. Nah lepas tu korang ke ketupat Ada kiri Tambah lagi ke ketupat ya okay? sikit Nah untuk stretching korang turunkan saja menjadi kosong Seperti itu ya guys ya Nah lepas tu tekan ketupat ni Ada kanan Nah lepas tu korang pergi ke evolution Untuk evolution ini eh, uh, ya untuk evolution ni korang buat saja ke 4,67 guys. oke okay? korang buat saja ke 4,67. Seperti ini guys ya. Nah lepas tu untuk yang ini korang pilih saja ini guys. oke okay? korang pilih saja XY. Nah lepas tu korang pergi ke scale. Untuk scan ini kalian turunkan dulu menjadi 0,50 ya guys ya oke okay, seperti ini. Nah lepas itu kalian uh, ketupat alihkan kiri. Tekan ketupat. Nah untuk scan ini kalian naikkan saja menjadi 3 ya guys oke okay. 3,00 guys ya oke. Okay. 3,00 seperti ini guys ya oke. Okay. Nah juga sudah untuk ketupat ini tekan saja alihkan kanan. Nah, lepas tu kalau scroll ke bawah, sini kalau pergi saja ke Octavius. Untuk Octavius ni kalau bawa saja ke satu seperti tu guys ya. Okey, dah sini kalau back saja, tekan lagi ada effect, okay. Nah, lepas tu sini kalau pergi saja ke effect move atau transform guys ya, okey. Nah, jika sudah di sini kita masukkan efek yang namanya oscillate ni guys. Okey, kalau tekan saja guys, okey. Nah lepas tu tekan saja setting. Untuk efek silangnya kita tekan. Nah, untuk angle sini kita buat saja ke 90 guys. Oke, okay? 90,0 seperti ini dulu guys ya. Oke, okay? 90,0. Nah, lepas itu kita ke ketupat, alihkan kiri, tekan di ketupat. Nah, untuk angle sini kita turunkan menjadi negatif 90 guys. Oke, okay? 90 guys. Oke, okay? negatif 90. Seperti ini ya guys ya. Oke. Okay? Nah, lepas itu untuk ketupat ini tekan saja alihkan kanan. Lepas itu kita pergi ke frekuensi. Untuk frekuensi sini kita buat saja ke 1, uh tiga pure guys e saja ke 1,40 saja guys oke kalau buat saja ke 1,40 okay? nah lepas itu kira 3 minute tube untuk minute tube ini kalau buat saja ke 110 guys oke okay? kalau buat ke 110 seperti ini guys ya Kurang bahasa dah seperti ini. Okey. Nah lepas tu kurang kurang ketupat. Alikan kiri. Tiga lagi ketupat. Nah terminal itu turunkan saja menjadi kosong seperti itu guys ya. Nah tu ketupat ni alikan kanan. Lepas tu kurang kurang ular. Pilih ular nombor tiga. Nek kasi saja sedikit seperti itu guys ya. Nah jika sudah kurang back saja. Kurang tiga uh, back lagi. Okey. Lepas tu kurang tiga lagi refek. Nah di sini kurang pergi saja ke efek. Uh, ini guys. Kurang pergi saja ke efek baru datang terform. Okey. Nah lepas itu sini kalau masukkan efek yang namanya swing nih guys. Oke, kalau tekan saja. Oke. Nah lepas itu tekan instant setting. Untuk efek swingnya kau tekan nih guys ya. Nah lepas itu untuk frekuensi sini kau buat saja ke satu satu koma sepuluh guys. Oke, kau buat saja ke satu koma sepuluh. Nah lepas itu kau pergi ke angle satu. Untuk angle satu ini turunkan saja menjadi negatif tiga koma kosong guys. Oke, negatif tiga koma kosong. Seperti ini guys ya. Nah lepas itu uh, Oke, okay, seperti itu, guys, ya Dan nah, lepas itu, tekan ketupat Alihkan kiri Tinggal tinggal ketupat Nah, untuk angle satu ini Turunkan saja menjadi uh, Apa nih guys? Kita kalau bawah saja kesat, uh, Kosong seperti itu, guys, ya Oke okay? Kalau turunkan saja menjadi Kosong seperti itu, guys, ya Nah, justru untuk ketupat ini Tekan saja alihkan kanan Nah, lepas itu, kita pikir ke angle dua. Untuk angle kedua ini Kurang turunkan saja menjadi 3,0, guys, oke okay? Kurang turunkan saja menjadi 3,0 Seperti itu Oke, okay? nah, lepas itu Kurang tekan ketupat Oke okay? Alik kiri Tekan kali ketupat. Dah tahu benda tiut. Ah, tiut pula. Ingat kedua sini turunkan saja menjadi kosong seperti tu guys ya, okey. Nah, lepas tu tekan ketupat ni. Alik kan kanan. Nah, lepas tu kurang back saja. Kurang tekan lagi Effect efek. Nah, di sini kurang pergi saja ke efek color dan guys ya, okey. Nah jika sudah di sini masukkan efek yang namanya exposure atau gimana nih guys ya oke Dan dalam pasal tekan saja standar setting untuk efek exposure atau gimana kita tekan nih guys ya dan untuk exposure sini kita buat saja mungkin dalam satu satu koma sepuluh saja guys oke okay, buat saja ke satu koma sepuluh nah lepas itu kita tekan ketupat alihkan kiri tekan kiri ketupat dan untuk exposure sini turunkan saja menjadi kosong guys oke seperti itu guys ya Nah, lepas tu tu ketupat ni alihkan saja ke kanan. Nah, lepas tu kalau tak ular, pilih ular nombor tiga ya guys ya. Nah, lepas tu naikkan saja sedikit seperti itu guys ya. Okey. Nah, jika sudah korang back saja. Okey, korang back tekan lagi ini. Korang tekan lagi ada efek. Nah, di sini korang pergi saja ke efek blur guys ya. Okey. Nah, jika sudah di sini korang... Uh, ini guys. Okey, korang masukkan saja efek yang namanya motion blur ni guys. Okey. Nah, lepas tu korang tekan setting. Untuk efek motion blur nya kalian Nah untuk tone sini kalian buat saja ketiga guys Oke kalian buat saja ketiga koma kosong kosong Nah lepas itu untuk scale angle sini kalian off kan guys Oke seperti itu guys ya oke Nah jika sudah sini kita copy saja efeknya guys Oke si kalian back dulu oke Nah lepas itu kalian ketiga nih Lepas itu kalian copy efek guys ya oke Nah, untuk efek yang Encore kopi tadi, korang paste saja efeknya dekat gambar yang sudah tukar seperti ini guys, ya, oke. Okay? Untuk di bagian mulanya saja guys, ya, oke. Okay? Nah, pasu uh, di sini korekkan dulu gambarnya, koratkan efek, katik pasuk pasu koropest efek guys, ya, oke. Okay? Nah, koropest uh, efeknya dekat gambar yang bagian mulanya saja guys ya, oke. Okay? Nah, ini guys, oke okay? untuk yang di sini korang buat juga guys, oke. Okay? pes efeknya dekat gambar yang bagian bulat saja guys ya, oke okay? seperti itu guys ya, oke. Okay? Nah, sini guys ya. Nah, jika sudah di sini kita ke depan di sini dulu lagi ya guys ya. Kita pergi ke gambar sini guys. Oke. Okay. Nah, lepas itu kita pergi saja ke gambar yang kedua, kita tekan gambarnya. Tekan efek, tekan titik tiga lepas itu kita paste juga efek guys ya. Oke. Okay. Nah, untuk efek turbulence ini kurang buang. Nah, untuk efek motion blur juga kurang buang guys. Oke, okay. seperti itu guys ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu kita tekan titik tiga, tiga nih, lepas itu kita copy efeknya guys. Oke. Okay. Nah, untuk efek yang kita copy tadi kita paste semua efeknya dekat gambar yang di belakang nih guys. Oke, okay. yang di belakang yang kecil-kecil nih guys. Oke, okay. kita paste semua efeknya guys. Oke. Okay. Kalau pada sampai habis guys ya. Oke, okay? dekat gambar yang kecil-kecil juga guys ya. Oke, okay? yang kurang potong tadi guys. Oke, okay? yang di bagian belakangnya guys ya. Oke. Okay? Oke okay, guys, sorry sini saya skip saja dulu guys, ya okay? effect, guys. Oke, okay? untuk pada guys. Oke, sebab uh, gambarnya terlalu banyak nih guys ya. Oke. Okay? Di sini saya skip saja dulu guys ya. Oke. Okay? Oke okay, guys, jadi kalau kurang dapat semua efeknya sampai habis seperti ini guys ya. Oke. Okay. Nah, so sini selanjutnya kita kita ke depan dulu guys. Oke, okay. kita ke depan dulu lagi. Oke, okay. kita pergi saja ke gambar yang pertama dulu guys ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu sini kita cari gambar yang di apa nih? Yang di belakang nih guys. Oke, okay. ya ini guys. Oke, okay. kita pergi ke gambar di belakang ini, kurang tekan saja guys ya. Dan lepas itu kuratkan efek. Oke, okay. nah lepas itu kuratkan efek. Nah, di sini ini pergi saja ke efek Distortion atau Warp guys ya. Oke. Okay. Nah, jika sudah di sini kita masukkan efek yang namanya Wave Warp nih guys. Oke, okay, kurotekan saja. Oke. Okay. Efeknya guys, oke okay, kurotekan saja. Lepas itu kurotekan setting. Nah, untuk efek Wave Warp-nya kurotekan, dan nah, lepas itu saya kurotekan ketupat alihkan kiri guys ya. Oke, okay. lepas itu kurotekan ke ketupat, dan untuk pass ini saja ke satu guys, oke. Okay. satu seperti ini guys ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu tekan ketupat ini alihkan kanan guys ya. Uh, uh, uh. Nah lepas tu korang pergi ke angle guys ya ok Nah untuk angle sini korang buat saja ke 45.0 guys ok Seperti tu guys ya ok Nah lepas tu korang pergi ke spacing Mungkin okay, untuk spacing ni korang buat saja ke uh, Sini guys ok korang buat saja ke 18 guys ok Korang buat saja ke 18,0 Dan lepas tu korang ke magnitude Untuk magnitude ini mungkin kita akan buat saja ke 5,0 guys ya oke. Okay? Nah lepas tu tekan ketupat alihkan ke kanan Tekan lagi ketupat dan untuk magnitude ni turunkan saja menjadi kosong seperti itu ya guys ya Dan lepas tu tekan ketupat ni alihkan kanan ke kiri Nah lepas tu korang ular pilih ular nombor, uh, pilih ular ya guys oke. Okay? Nah seperti itu guys ya Nah justru korang saja korang scroll ke atas korang ke pes Tekan ular pilih ular nombor guys oke. Okay? Nah seperti itu guys ya nah, nanti dia akan jadi seperti ini guys ya Oke okay, seperti itu guys ya Nah, jadi sudah untuk efek wave up ni kita copy guys, okey. Korang tekan titik tiga ni, lepas copy guys ya, okey. Nah, untuk efek wave up jadi korang paste saja dekat gambar yang di belakang sekali ni guys, okey. Sebelum gambarnya bertukar seperti ni guys ya. Di sini guys, okey. Korang paste efeknya guys, okey. Seperti itu guys ya. Uh. Lepas tu korang paste ke belakang ni guys, okey. Di sini guys, okey. Eh. Nah, korang paste guys ya, okey. Nah, seperti itu guys ya. Yeah. Nah, untuk gambar yang last ni korang paste juga guys, okey. Tapi tak apa paste apa guys, okey. Korang jangan paste guys ya. Okey, kalau korang nak paste, paste guys, okey. 네. Nah, sini saya tak paste guys ya, okey. Nah, apa saja seperti itu. Nah, jika sudah di sini kita ke depan sini lagi guys. Okey, kita pergi saja ke gambar yang pertama dulu guys, okey. Kita cek dulu guys, okey nanti ada yang tu guys, okey. Ha, nah, jadi sudah guys ya, okey. Nah, lepas tu kita ke depan sini dulu guys, okey. Nah, sini kita cari saja ya guys, okey. Dekat, sudah situ, guys, okay? saja, uh, dekat sudah yang dia sudah zoom ke belakang situ guys, okey. Kita cari saja dekat dia sudah yang dia dah zoom ke belakang situ gambarnya guys, okey. Nah, sini guys, okey. Korang pergi saja ke menit 627 ya guys oke okay? Nah lepas itu korang pergi ke gambar di belakang ini oke okay? Nah lepas itu korang pergi saja ke gambar di sini guys oke okay? ketiga nih guys, okay? nah, ini guys oke Nah ini gambar yang pertama Kedua oke okay? nah ketiga ini nih guys oke okay? korang tekan gambarnya Ketiga di atas lepas itu korang pilih saja flip horizontal ini guys seperti itu guys ya oke okay? Nah lepas itu korang skip satu gambar pergi ke gambar seterusnya sini Korang tambahkan uh, ini guys ke korang uh, buat seperti itu guys ya oke okay? Nah, lepas itu untuk gambar yang last ni korang buat juga seperti ini guys. Oke, okay? seperti tadi guys ya. Oke, okay? nah kita akan jadi seperti ini guys ya. Oke, okay, seperti itu guys ya. Dan untuk gambar yang keluar sini, buat juga seperti tadi guys ya. Oke, okay? kita cari tempat dia zoom tu guys. Oke, okay? zoom ke belakang guys Oke, okay? nah sini guys Oke, okay? nah lepas itu korang pergi gambar yang ketiga sini. Korang tekan saja, tekan titik atas ni. Persepi, pilih live, live. Oke, okay, nah pasu kau skip satu gambar, pergi ke gambar di sini. Oke, okay, kita flip juga guys, oke? Okay, seperti itu guys ya. Nah lepas itu untuk gambar yang last ini kita flip juga guys, oke? Okay, seperti itu guys ya. Nah untuk gambar di ketiga sih kau buat juga seperti tadi guys, oke? Okay, kita cari tempat yang sudah zoom ke belakang seperti ini guys, oke? Okay. Nah sini guys ya. Di zoom ke belakang, di menit ke uh, 13.01 guys, oke? Okay. Nah lepas itu kau pergi ke gambar di ketiga, oke? Okay, kau flip juga guys, oke? Okay. Nah seperti itu guys, oke? Okay. Kau ubah arah uh, arah gambarnya guys, oke? Okay. Nah, seperti itu guys ya. Oke, okay, seperti itu guys ya. Nah, untuk gambar yang last nih, korang buat juga seperti tadi guys. Oke, okay. nah seperti ini guys ya. Nah, di sini guys, oke, okay. dia sudah zoom ke belakang tuh guys, oke. Okay. Nah, di sini guys ya. Nah, lepas itu korang pergi gambar yang ketiga, oke, okay. korang flip guys ya. Oke, okay, seperti itu guys ya. Nah, lepas tu korang skip satu gambar, pergi gambar yang sini, oke, okay. kita flip juga guys. Oke, okay. seperti itu guys ya. Nah, untuk gambar yang last nih, korang flip juga guys, oke, okay. seperti itu guys ya. Oke. Okay. Okey guys dan ini sudah jadi guys ya okey. Dan ini sudah jadi guys. Okey nah so sekarang ni kau orang export saja videonya guys. Okey kau orang tekan titik ah, titik titik atas ni guys kau tekan saja. Dan lepas tu kau orang export export guys ya okey. Okey guys jadi kalau kau orang dah habis export nanti kau orang tekan save saja dekat handphone kau orang guys ya okey. Okey guys so okey macam ni saja untuk video tutorial kita kali ini. Jadi kalau kau orang subscribe tu kau orang subscribe guys ya okey. Kau orang support channel ni guys ya okey. Okay, guys, see you in the next tutorial video, guys, okay? Bye bye!